Hai teman-teman, bertemu lagi di channelnya Mimi Cantik. Oke teman-teman, kali ini Mimi mau review baju nih dari suami Mimi. Tapi seperti biasa ya teman-teman, jangan lupa subscribe dulu ya channelnya Mimi. Oke teman-teman, harganya itu enggak terlalu mahal ya, tapi itu sangat membuat hati Mimi itu menjadi senang ya. Tidak harus terlalu mahal ya, karena udah dikasih kejutan juga rasanya itu udah gimana gitu. Nih Mimi mau lihat ini, mana baju yang dikasih dari suami Mimi. Tadi Mimi simpan di mana ya? Bentar ya, Mimi ambilin dulu. Nih, Mimi dibeliin baju ya sama suami Mimi. Ya, walaupun harganya murah, tapi itu sangat menyenangkan ya. Jadi mau buka dulu teman-teman. Gimana ya? Pantes gak nih dipakai sama Mimi. Bajunya itu tunik ya. Tahu aja si papi sukaan istrinya itu tunik gitu. Warnanya itu ngejreng-ngejreng gimana gitu ya. Suka banget Mimi. Nih, kali ini Mimi mau cobain dulu teman-teman. Pantes gak sih Mimi pakai baju dari suami Mimi itu? Terus pas atau enggak gitu ukurannya? Nih, Mimi mau cobain dulu ya. Nih teman-teman, gimana, pantas gak? Cocok gak sih? Bagus banget ya. Tuh kan, ukurannya itu pas ya di badan Mimi. Suami Mimi itu paling jago deh kalau beliin Mimi baju itu ukurannya itu selalu cocok dan pas ya teman-teman. Nah, Mimi mau ngasih saran ya buat kalian para suami-suami, memberikan hadiah itu amatlah sangat penting ya, karena itu bisa membuat seorang istri itu menjadi semakin sayang dan semakin cinta ya kepada kalian para suami-suami. Jadi berusahalah untuk menjadi suami yang terbaik ya. Nih contohnya seperti Mimi ya, dikasih hadiah dari suami itu walaupun harganya gak terlalu mahal, itu bisa membuat hati Mimi itu senang dan girang ya. Nah, mengertilah ya wahai kalian para suami-suami, bahwa istrinya itu perlu diperhatikan dan perlu dikasih hadiah-hadiah ya, walaupun hadiahnya itu gak terlalu mahal. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Mimi kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.